Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel IK Racing Team. Terima kasih pada yang dah subscribe. Pada video kali ni, aku nak tunjuk dekat korang untuk pemasangan enjin LC spec 63 jack 4 . Sebelum ni enjin ni owner datang, dia kata kat aku yang motor dia 6 bulan jam root. Root dah start goyang. Dia kata root mesti makan dalam masa 6 bulan atau lebih. Motor dah start bunyi bising . Pada video yang sebelum ni, aku ada dapat detect link ada kat bawah, kau boleh tengok. Dia jenis datang bearing yang macam ni tau. Bearing dia untuk pressure minyak hitam dia ada dua bearing ni dekat bahagian gearbox. Bearing yang ada cover. Contohnya bearing yang macam ni. Dia ada cover sebelah saja . Sebelah side saja, sebelah lagi tak ada. Bearing yang ada cover ni, function dia kat dalam ni, bila kedudukan bearing ni macam ini, dia kan tertutup kan. Pressure yang datang daripada sini cukup untuk naik ke, pergi ke ni, crankshaft. Pressure yang pergi ke filter and masuk ke mangkuk sebelah kanan dekat bahagian sini, dah masuk ke sini. Dia ikut laluan sini, dia masuk ke sini dan dia akan pergi ke sini, tembak ke crankshaft . Masuk kat dalam ni. Bila masuk kat dalam ni, dia akan pergi ke laluan dia, pergi ke dalam ni. So untuk elakkan root ni senang goyang, dia perlukan pressure yang cukup. Okay, motor ni aku review sikit . Sekarang bearing aku pakai yang standard lah, pakai Koyo. Memang yang sepatutnya ada cover, aku akan letak yang ada cover lah. Aku nak safety kan motor ni, so aku masukkan oil pump daripada Tobaki. Dia start sekali dengan ni . Gear racing ni sekali dapat gear. So bukan kita dapat dia punya oil pump saja, datang sekali gear. So dah senang. And owner minta masuk ni timing gear adjustable. Yang ini daripada Red Leo. Ni dia punya ni compin. Aku pakaikan dia punya pancing ni yang Red Leo punya lah. Sebab dia orang kata yang sekarang ni custom, so tak ada dia punya ni tau. Tak adalah case bendalan ni patah. So ni pun aku baru nak R&D, baru nak cuba akan patah tak. Tapi susah juga, spec 63 jarang patah tau. Biasanya jet 4, jet 6 ke atas mesti patah kalau motor dah start kuat. So bendalan ni timing gear adjustable daripada Red Leo. Piston, sebab head sekarang kita nak tukar kepada 20-23 . Piston FJN. Piston ni harga memang tak keras, murah, mampu milik. Kualiti dia memang terbukti lah. Selama yang aku pakai untuk spek 66-65 memang tak ada masalah lagi. Sebab datang dia dah ada tulang tau. Dia punya ni dah besar dah. Pocket valve ni memang dah ngam-ngam untuk 20-23. Dia dah ada tulang ni. Tulang. Dia dah ada lubang untuk minyak hitam . So tak adalah masalah pin ni akan terbakar. Okay, ni cun-cun dia punya piston. Okay, korang mesti nak tengok enjin bawah dia. Crankshaft yang digunakan ni, crankshaft ni datang daripada Phyto. Crankshaft dah lama dah, owner kata kat aku dah bertahun dah owner simpan. Ni baru nak dipakainya. Okay, crankshaft Phyto jack 4 . Tambah 8 stroke, atas 4 bawah 4, total 8. Jadinya dah welding dah pun siap-siap. Dia tukar root daripada Sam Racing . Kurang jelas sebab dah lama dah disimpan Sam Racing punya root. Enjin bawah dia, gearbox dia main dekat gear 4 saja yang aku nampak. Ni yang sebelum ni lah, dia dah buat spec 63 tak jack. Sekarang ni gearbox gear 4 saja dia tukar. Standard dalam 22, ni sekarang 21. Perasan sebab dia punya gigi ni dia dah start tajam . Okay, jadi jom layan video aku sampai habis. Okay guys, aku terlupa nak bagi tahu korang. Crank ni crank Phyto. Dia punya root tadi root Sam Racing. Tapi untuk pengetahuan korang, kan crank ni kan jet 4 . Root ni
98 eh. 98 dia punya panjang. Kalau standard adalah 100. Sekarang ni 98. Jadinya dia dah sorok 2mm eh. Dia dah sorok 2mm. Jadi special yang akan kita pakai dekat blok nanti cuma 2mm sahaja. Orang tak nampak yang motor ni macam jack 4. Orang nampak mungkin motor ni jack 2 sahaja. Tapi sebenarnya stroke dia dah berubah lah. Dah bukan lagi stroke standard sebab dah jack 4 kan. Cumanya kita counter dapat sorok 2mm sebab root pendek 2. Root pendek daripada yang sebelum ni. Kalau standard dia 100. So yang ini 98. So kita main tipu ya guys. Gitu. Okay, bearing ni aku dah terpasang eh. Terpasang kan. Aku terlepas je sebab aku bakar sini. Dia dah panas. Aku lepas je dah boleh masuk dah. Bearing ni untuk yang dekat dengan untuk ni eh. Ini bahagian sub gearbox yang bahagian sebelah clutch. Bearing ni kau nampak atas sini tak ada cover eh. Tapi yang satu ni, yang sebelah sini ni, dia ada cover di belakangnya. Maknanya tak nampak lah. Cover tu daripada tempat yang kita tak nampak. Yang ini eh. Okay, ni aku dah siap pasang. So tinggal hanjur je gearbox dia. Gearbox dia senang je, tak susah pun. Kau duduk tinggal sarung je macam ni. Okay, macam ni je eh. Ni gearbox dia. Untuk starter eh. Untuk starter ni kau memang perlu eh. Jack dia lebih tak apa, jangan kurang. Kan kejap lagi ada masalah starter tak cukup naik pula. Starter naik lembik ha, gitu. So kita memang kena bagi cuncun ni. Wasi kat sini ada eh, satu. Satu lagi eh. Kalau kau tengok dekat bahagian sini, dia ngam-ngam je keringkis eh. Tak perlu pun untuk korang korek rumah crankshaft ni. Okay, tak perlu. Sebab root ni belakang dia dah delay. Dulu banyak kalau kita beli crankshaft daripada IKK, Shark, dia tak dipotong tau. Dia tak lay belakang ni. Bahagian root ni, kepala belakang dia ni, diorang tak potong. So kalau kalau macam ni, ni dia dah potong eh. Dia dah potong siap belakang ni. Jadi bila dia ke belakang habis macam ni, tak perlu pun kau nak apa, tak perlu pun untuk korang korek rumah crankcase ni, rumah crankshaft ni. Tak perlu pun kau korek. Okay, engine spek 63 sahaja. Kita cuba eh. Okay, tadi aku tunjuk kat crankcase sebelah kiri. Sekarang ni crankcase sebelah kanan eh. Crankcase sebelah kanan dia ada dekat dia punya ni eh. Ni laluan minyak hitam. Dalam minyak hitam sini. Kat sini ni dia ada satu yang pergi ke bearing kat sini. Bearing ni tengok eh, aku datang Koyo ni, owner tu beli. Tak ada, tak ada cover. Aku tak berani pakai lah kalau tak ada cover. Sebab original dia ada cover yang macam ni eh. Cover belakang macam ni. Dia ada cover, sininya tak ada cover macam ni sahaja eh. So kita kena, dia punya kedudukan macam ini. Bukan macam ni. Dia macam ni. Sebab ada pressure yang minyak hitam tu akan lalu dekat bahagian sub gearbox. Sebab gearbox ni memang ada lubang untuk minyak hitam masuk dekat dia. And pressure yang naik pergi ke oil filter tu memang tak akan loose lah bila cover yang dekat bahagian gearbox ni cukup. Jadi jom layan aku nak pasang bearing ni. Pastikan korang letak loter lah. Supaya kita risau kalau screen tertanggal tau. Kita follow je. Original memang ada pakai loter. Okay guys, dah siap. Sekarang aku nak pasang, nak gam crankcase tengah ni. Kita lap dulu cun-cun sampai tak ada minyak semua. Kita nak pasang eh, crankcase tengah dulu.
Kita siapkan engine tengah dulu eh. Dekat bahagian yang bush ni, sebab bush ni keras nak tanggal. Boleh je tanggalkan, tapi aku malah nak tanggalkan. Jadi aku gam dekat bahagian sini eh. Dekat bahagian kerinkir sebelah sini aku gam ni. So semuanya akan kena. Tak ada yang tak kena. Antara tempat penting yang korang perlu gam and perlu jaga-jaga kalau nak gam, dekat bahagian ni eh, laluan minyak hitam ni. Janganlah letak terlalu banyak sampai dia tertutup. Kang ada gam yang tersumbat kang, dia tutup lubang-lubang ni kan, lubang-lubang penting eh, untuk minyak hitam. Boleh gam tapi jangan terlalu over. Macam ni pun dah boleh dikatakan banyak dan cukup. Dah minyak hitam jangan lupa letak dekat bearing ni. Ni aku dah letak cun-cun. So minyak hitam semua dah ada. Jom sarang. Okay guys, dapat eh. Okay. Tengah ni dah ni dah. Dah siap pasang. Lagi satu skru sini.